Rusia siap untuk kirim 5 dari 11 jet tempur multiperan Sukhoi Su-35 ke Indonesia. Sejak awal, proyek penyediaan 11 jet tempur multiperan Su-35 ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia, kata juru bicara Biro Federal untuk Kerjasama Teknis Militer Valeria Reshetnikova, Rabu lalu. Tidak mengherankan, setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia menghadapi tekanan ekstensif dari perwakilan negara tertentu, ungkap dia kepada wartawan di sela-sela pameran Dirgantara Max 2021, seperti dikutip TASS. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, kami dengan yakin menegaskan, pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, imbuhnya. Menurut Reshetnikova, Rusia memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik. Dari segi kemampuan Sukhoi Su-35 jet tempur ini memiliki jangkauan lebih dari 3.500 km tanpa pengisian bahan bakar. Sukhoi Su-35 yang membawa meriam 30 mm bisa mendeteksi target pada jarak lebih dari 400 km. Sukhoi Su-35S memiliki sistem kontrol radar arai bertahap Irbis. Sistem canggih ini memungkinkannya mendeteksi dengan cepat dan melacak secara bersamaan hingga 4 target darat atau hingga 30 target udara. Bukan itu saja, Sukhoi Su-35S bisa menyerang hingga 8 target udara pada saat yang bersamaan. Selain itu, sistem kontrol radar memiliki kemampuan identifikasi teman atau musuh untuk objek udara dan laut, mampu mengidentifikasi kelas dan jenis target udara. Avionik Sukhoi Su-35 gunakan adalah sistem elektronik onboard yang benar-benar baru. Seluruh pelengkap elektroniknya terintegrasi ke dalam satu sistem.